merupakan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap anak dilahirkan adalah kerana fitrah. Itu Nabi sebut bahawa setiap anak dilahirkan fitrah, mak ayah dia yang mencorakkan. Mak ayah mencorakkan. So kita mak ayah ni kena ada peruntukkan masa sikit rancang untuk anak kita. Hari ni kita rancang untuk kewangan, kita rancang untuk kesihatan anak kita, ambilkan insurans, buat itu, buat ini. Jangan lupa peruntukkan masa untuk rancang masa depan anak. Sebab disuruh kita merancang. Allah yang suruh kita merancang kehidupan kita ni. Kena diperuntukkan